Halo semua, balik sama gue Leno. Oke, sekarang gue main game judulnya Kemono Friend Kingdom. Dan ini game akhirnya sudah bahasa Inggris ya. Tapi sayangnya ini game masih tahap tes di Kanada, Argentina, dan juga Meksiko. Cuman kalau misalnya kalian mau download, yaitu di APK Combo itu ada ya. Tapi gak bisa gue kasih linknya di deskripsi karena emang gak boleh sama YouTube-nya. Kita lihat dulu ya cutscene-nya seperti apa. Ya ini game musiknya bagus, voice-nya bahasa Jepang, terus juga grafisnya itu mulus edan, support 60fps, dan ya berhubungan dengan solid ya. MC-nya kah? MC-nya tenggelam di sini. Oke. Okay. Yap, ini game solid ya. Oke, okay, gue diselamatin sama mereka ini. Oke, okay, sekarang kita masuk ke gameplaynya ya. Ini tuh gameplaynya Angry Bird. Ya, Angry Bird cuman versi anime sih. Anime solid ya. Oke, okay, dia naik pesawat kertas di sini. Dan kita kayak menembakkan sesuatu ke si musuhnya. Cuman itu ada versi idolnya juga sih. Kita coba ya. Seperti itu. Lalu yang kedua kita arahin ke si musuhnya, setelah itu mereka battle otomatis ya. Cuman seriusnya ini unik ya. Aslinya. Oke. Okay. Kita sepertinya lawan bos di sini, Lady in White. Kemono Miracle. Dan apa ini Miracle? Each friend has her own Kemono Miracle. Apakah itu skill ultinya kah? Kita langsung tap aja. Udah aktif si Kemono Miracle-nya dan apa ini? Biar kenceng ya. Oke, okay. Kita lepas. Wah, wow. Your friend lands on her target. She will use her Kemono Miracle. Dan oke, okay. Mungkin itu wow. Ya berarti mau ngeluarin skill ulti itu kita aktifinnya tuh sebelum ngeluncur ya. Klik. Oke, okay, gue gak tau apa itu. Dan sekarang I have a guarding miracle which can tank a lot of damage. Ada tipe tanker di situ. Terus kita langsung aja tarik. Yes. Dan dia ngeluarin ya skill ultinya ya. Oke. Okay. Gini grafisnya terus juga si warna gamenya itu enak dilihat ya. Nyaman di mata. Dan sekarang giliran dia kita pakai juga dan dia adalah healer. Oke. Okay. Semuanya ada animasi skillnya, buset. Ini bahaya sih asli ya. Bukan cuman solid ini masih. Ya ini bukan cuman solid tuh. Oh my god. Ya mereka lagi battle idol di sini. Nah ini nih klik nih. Oh gua ngancurinnya emang harus manual ya. Nah sekarang kita damage dia tipe damage kah? Kita tarik sini sampai belakang gitu ya. Kawaii edan. Kawaii edan. Oke, okay, si bosnya mau cut ini. Yes. Ya, ini game unik ya. Seriusan unik. Untungnya game ini pas login itu nggak usah pakai VPN. Friend Encounter. Apa ini? Gacha kah? Oke. Okay. Kita gacha satu kali di sini. Dolphin. Oke, Dolphin. Terus kita ke bagian tim sini. Tunggu, ini versi Jepangnya ada nggak sih? Yang gua tahu satu tahun yang lalu itu tuh versi CN ya, dan itu dari Bilibili kalau nggak salah. Dan ini anggota partai bisa 1 2 3 4 5 6 7 ya. Terus juga di situ ada elemennya dan ini simple, wonder, brilliance, splendor, terus ke wonder lagi. Dan ada pilihan-pilihan seperti ini. What should we do? Blow whistle, give her big wave whistle. Oke, okay, gua nggak tahu apa ini ngaruhnya ke story, milih-milih seperti ini. Tunggu, kita kayak milih karakter gitu kan sesuai dengan jawaban. Dan ini ada blue whale, paus biru men, paus biru. Coba kita re-pick lagi ya. Oke, okay. Gue penasaran aslinya. Grey wolf, gue suka desain karakternya. Lihat ini ada foto serigala bener ya. Dan ini conversation statusnya LC. Oh, gue gak tau apa itu. Species mamalia. Oh my god, ini bener-bener solid banget ya. Oke, okay, kita langsung lawan bos gitu di sini. Kita masukin yang serigala tadi. Go. Wah, keren ya. Asli. Oh, oke, okay, ada yang kuning-kuningnya.
Berarti kita harus melengkung ya. Oke, Tala langsung pakai si ininya atau enggak? Kita pakai lah ya. Si bosnya nggak ada shield-nya kan? Dan juga di sini ada combat speed-nya. Oke, kita pakai dulu ini. Dan ini dia. Oke, berwarna kuning. Yes. Kena semua by the way. Oh nice. Oh langsung mau kasih bosnya. Oke okay, nice. Haruka. Oh dia normal kah? Dia manusia kah? Level up your friend ya. Ini mah bukan bukan pet, terus juga bukan hero, tapi friend ya. Oke, kita level up dia. Ini menu-menunya juga enak banget dilihat. Tidak mainstream untuk UI-nya. Sampai level 3 aja nggak apa-apa. Oke. Okay. Oh, dari tanggal 18 Mei ya, close beta will delete blah blah. Ini nggak ada jadwal beresnya nih. Ya nggak tahu sampai kapan nih CBT-nya. Kayaknya lama sih. Cuman di sini tuh bisa top up. Alias ini game berarti CBT terakhir. Ya, bisa top up. Dan kita kalau misalnya ini first top up itu ya, kita bakal dapat healer ini. Untuk email kebuka di 04. Untuk settingannya ini udah rata kanan. Language-nya masih ada bahasa Inggris dan juga CN. Dan tadi friend encounter ini gacanya ya. Untuk bannernya ada banner ini. Oh ini 20 kali. Guaranteed bintang 6 ya. Paling tinggi bintang 6. Di sini ada Eurasian Eagle Owl. Kita bisa ngeliat skill-skillnya juga. Ada combo-combonya. Combonya itu nggak setiap karakter bisa nge-combo semua ya. Tapi ada pasangannya masing-masing gitu. Black Rhinoceros. Badak dong. Ini badak ya. Terus ini serval. Oke, ini sih ada serval. Terus juga di sini white. Oh, badak lagi kah? Nah, untuk drop rate-nya bintang 6 2,5%. Ya, 2,5%. Terus juga di sini ada banner. Oh, first 10 encounter. Ya, gue di banner ini dulu nggak sih? Ada ini penguin. Terus ada panda. Terus ada penguin lagi. Terus ada moose. Ini 10 kali, tapi guaranteed-nya bintang 5. Ya, buset jaguar. Alpaka dong. Ibis. Cuman sekarang kita beresin aja sampai 04 biar kita bisa dapat mail dan kemungkinan kita bisa gacha. Gue suka sih pas nyampe di stage-nya ya. Dan oh lihat ini. Langsung skill gak sih kok kayak gini ya. Langsung aja lah. Coba. Bisa kah? Nice. Walaupun nggak kena pun, tapi kalau misalnya ada di dekat si karakternya, itu bakal di-hit ya sama si karakternya ya. Jadi nggak harus kena semua si monster ya. Gue dapet healer sini, Mouflon. Dan itu ada bentukan aslinya, alias kayak domba Garut nggak sih nih? Oke, langsung aja kita ke 03 dan ternyata bisa... Oke, ada yang kayak gini-gininya ya, mantul dong, buset. Kita coba pakai ulti, ya nggak apa-apa. Gua nggak tahu ini energi ulti apaan sih. Oh, kita bisa ganti karakter di sini. To make the most of their nature effect, dolphin leaps into the air and send wave at enemy. Wih, kita harus ngelihat bener-bener sih skillnya ya. Oke, kita aktifin dan seperti ini. Semoga kena. Ya, tapi belum mau kasih musuhnya. Sekali lagi. Yap, seperti ini. Ini pasti bakal ada achievement yang kita harus satu kali turn gitu ya, terus ngalahin semua musuhnya sih. Dapat tiket itu dan sekarang kita ke ini ya, kita ambil mailnya. Gua kira dapat berapa? Buset, cuma 100 doang. Tapi di sini ada event. Oke, hari pertama dapat tiket. Ini stamina ya, kita claim aja semuanya. Dan di sini kalau kita ke summon lagi. Oh ini nggak bisa. Oh ini beda. Ini pakai tiket eksklusif ya yang 10 kali ini ya. Dan tiket yang tadi cuma dipakai di banner ini. Kalau bintang 6 di sini hanya pakai yang currency aja ya. Jadi cuman ya kita pakai tiket dulu aja. Yes, yang ini. Arabian Oryx. Ini wow banget gak sih kasih lihat binatang aslinya ya. Saltwater. Buaya dong. Buaya dong. Lagi. Kayak lagi yang tiket. Oh, dapet bintang 5. Oh, wow. Oke. Okay. Nice. Gue gak tahu di sini ada bintang 6 atau enggak. Tuh, ada ya, ada bintang 6 ya. Dan ini kita bisa satu-satu karena ya untuk 10 kali pun 1440. Jadi ya kita satu-satu aja. Onta dong. Ya ampun kayak gini onta. Di luar nalar banget sih serius. Coba lagi.
Tadi Stout. Oh, oke. Okay. Nice. Enggak terlalu aneh sih itu ya. Wolf. Oke, okay, keren seriusan. Sekali lagi. Desain-desain karakternya aslinya ini di luar kreatif sih ya. Itu rumputnya buat naikin level mereka buat makanannya gitu. Cuma di sini oke okay, lumayan bintang 5 ada 2 terus juga oke. Okay. Dan gue sekarang dapat zebra kah? Seriusan desain karakter seperti ini? Oh my god. Oke, okay, kita ke 05 ya. Support. Dia tipe support by the way. Oke, okay, party seperti ini ya. Untuk DPS-nya sih ada 3, tanker 1. Entahlah ini game butuh 2 tanker, 2 healer kah sisanya DPS gitu. Sudah tipe, gue gak tahu ini tipe apaan. Dan yang wolf gue gak tahu tipe apaan. Tapi kita coba dulu aja untuk party seperti ini. Dan kemungkinan besar ini game ada autonya sih, harusnya ya. Oke, kita mulai. Eh tapi enggak nih, kalau ada autonya malah aneh gak sih. Kita langsung coba aja dia lah ya. Atau yang gini. Dan gue coba seperti ini. Yes. Oke. Wah buset defense-an. Wah bahaya-bahaya. Kita pakai yang healer ke sini juga. Itu onta loh. Gue punya healer onta ya. Si level up-nya belum gue naikin by the way. Iya dia aja. By the way elemen musuhnya apaan sih nih? Elemen musuhnya warna kuning ya. Harusnya gue pakai yang warna biru ya. Oke okay, menang. Yes menang. Ya gue harusnya pakai elemen warna biru ya. Tapi ya kita gacha sekali lagi aja di sini. Yes. Dapat bintang 5 lagi ya. Oh nice Eagle Owl. Gue ada combo sama cutter yang gue punya sih. Tapi ya untuk gameplaynya sampai sul aja. Jadi inilah Kemono Friend Kingdom. Dan ini adalah game, bisa dibilang game Angry Bird tapi versi solid anime. Yang desain cutternya seriusan wow banget. Tapi untuk grafisnya walaupun 2 dimensi ini bagus ya. Warna-warnanya juga ini enak di mata, nyaman gitu ngelihatnya. Dan juga musiknya sih ini keren sih. Dan kalau misalnya kita ganti sama dia atau foto. Oh masih pada kegembok ya. Ada skinnya sih, wow banget. Dan ya, kalau suka videonya silahkan like. Kalau suka channelnya silahkan subscribe. Kalau saran dan kritik silahkan komen di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.